coba dulu, subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-boloku berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Nih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, share bolo. Untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menonton, terima kasih banyak bolo. Ini lagi diproses bongkar, yang lain muat bolo ya. Itu punya bos Butet, itu yang biasa punya bawang BS, bawang giling biasanya. Ini yang lain muat Pak Haji Injen Cibitung nih. Punya Pak Haji Injen bolo ya. Informasi pagi hari ini Selasa 10 September 2024 bolo. Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Hari ini yang masuk masih bawang Jogja masuk, bawang Nganjuk masuk, Purwodadi masuk, Brebes masuk bolo ya. Untuk hari ini mentoknya pemasukan sepasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur 27 truk bawang merah bolo ya, 27 mobil bawang merah hari ini pemasukan. Naik bolo, kemarin apa itu pemasukannya dikit, ini naik lagi ya. Gimana, kita nggak bisa ngatur keluar masuknya dari Jawa kan, sudah bosnya kan juga udah beda-beda bolo. Yang dari Nganjuk juga beda, dari Brebes juga beda, Jogja juga beda ini. Oke, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, share, ditonton sampai selesai bolo, biar tahu info harga-harga bawang merah yang keluar hari ini bolo ya. Grosir karungan partai besar bolo ya. Untuk grosir pagi hari bolo ya, jam 6 sampai jam 7. Untuk karungannya, berat karungannya untuk yang rogel itu 65 sampai 75 kilo beratnya. Kalau yang patrol berdaun kondean itu beratnya bisa kurang dari sekintal, bisa lebih dari sekintal yang masih ada daunnya itu. Untuk pemasukan mobil hari ini 10 September 2024, 27 mobil bolo ya. Kita sebutkan satu persatu biar tidak salah paham bolo ya. Jumlah bandar di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, jumlah bandar bawang itu ntar biar ketahuan ya bolo ya. Oke, yang pertama bos HL, ini biasanya bawang wetan ini, satu. Bos MD 1, bos SP 1, bos Berliana 2, bos Nurat JR 2, terus Hikmah masuk berapa ini, 4, terus John 1, Karsim 1, Roy 0, Lucky 2, Saud 0, Olin 1, Maya 0, Aldo masuk 5. Ini biasanya bawang wetan, ini bawang wetan, bawang Jogja biasanya bos Aldo ini. Bos Haji Adno 3, David 0, Mega 1. Untuk patrol kondiannya itu masuknya 3 mobil, total berarti 27 mobil bolo ya. Nah itu bandar bawang di Pasar Induk itu banyak, bukan cuma satu. Jadi terus harganya diringkas ntar seperti yang saya katakan bolo ya, yang saya informasikan. Jadi harganya diringkas seperti itu ya, ada selisih sedikit-sedikit, ada yang namanya langganan kan, biasanya gitu. Langganan untuk ini yang harga yang ngambilnya banyak-banyak bolo ya, semobil dua mobil ngambilnya, yang mobil kababin, mobil engkel itu ngambilnya langganan. Bogor, Tangerang, Tanah Tinggi, Cibitung kayak gitu langganannya. Oke, ditonton sampai selesai bolo ya. Siapa yang ngelar 13? Apanya kau bilang 13 tadi? Punya aja. Siapa yang ngelar? Ya udah kirim aja, tawar-menawar. Habis itu masukin bocor. Bocor.
Gemrak. Kopi nih. Bahaya nih Saya ngasih tahu. Ini bangunnya kan. Jangan lupa subscribe, like, komen. Santoso KNC channelnya ya. Jangan lupa ya, Santoso KNC. Like jempol, subscribe, komen. Mantap. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share belum. Ini udah tutup. Iya. Berempat ya. Oke, kita mulai untuk harga bawang yang keluar tadi pagi Bolo ya. 10 September 2024 dari Selasa Bolo. Untuk bawang Jogja Samas ini paling tinggi harganya 15 dan 14,5 ini bawang Jogja ini. Selanjutnya bawang Wetan
Bawang Wetan ini murah-murah ini harganya, Bang Wetan Nganjuk, bawang murah-murah. Paling murah ini 10.000, 10.500 dan 11.000. Untuk gede-gede bawang Nganjuk 12.000, 12.500 dan 13.000. Supernya bawang Nganjuk di harga 14.500 dan 14.000 bolo ya. Itu bawang Nganjuk, bawang Nganjuk ini harganya lagi murah, soalnya pemasukannya juga banyak ini. Selanjutnya bolo, untuk bawang Brebes gede tanggung 14.000, gede umum 15.000 bolo ya. Selanjutnya bawang Wetan gede tanggung 12.5, gede umumnya 13.000 bolo. Oke, kita lanjut di harga bawang Brebes. Bawang Brebes sedang di 13.500 dan 13.000. Untuk gede-gedenya di harga 15.000, 14.500 dan 14.000. Untuk supernya di harga 16.000. Untuk super crossnya 17.000 bolo. Turun lagi harganya berarti ya. Turun lagi harganya bolo. Selanjutnya bawang BS 9.000 dan 8.000, kecilannya 11.000 dan 10.000 bolo. Oke, itu saja informasi hari ini bolo ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata bolo ya. Terima kasih bolo. Jangan lupa dibantu pencet-pencet subscribe, like, comment, share bolo. Terima kasih. Bolo, subscribe, like, komen ya. Santoso Kensei.